bencana untuk dan, bencana Merapi. Nah, itu semua nanti akan di acara seremonial ya, Pak ya. Baik, hadirin sekalian, kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Festival Ontel Cisadane. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Everly Wadi MMMI di Ontel. Untuk Pak Everly, yang katanya iya, ini dapat gelar gelar khusus siapa ya? Gelar khusus Ontel. MM Ontel. Namanya Master Ontel. Master Ontel. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di siang hari yang berbahagia ini dalam rangka Festival Ontel Cisadane. Terima kasih juga kepada penanggung jawab daripada Festival Ontel Cisadane 2010, Bapak Haji Sayuti, Kepala Dinas Kepegawaian. Kami, di hati kami, di pikiran kami hanya satu, bahwa Festival Ontel Cisadane harus sukses. Sukses. Sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah hari ini kita sama-sama berada di tempat ini mengikuti kegiatan Festival Ontel Cisadane untuk yang pertama kali dilaksanakan di Kota Tangerang. Kuping pokoknya terang, pasang kuping biar terang. Siapornya dipasang. Satu buah sepeda ontel. 00 1 6 7 3. Meriah untuk pemilik nomor undian. Ya, mereka datang selanjutnya. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Tabrani, Kepala Dinas Ispora Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang beserta jajarannya. Yang terhormat rekan-rekan panitia, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama atas support pemerintah Kota Tangerang. Kita bisa melaksanakan bersama-sama dengan panitia di sini kegiatan ontel pada hari ini yang luar biasa. Pemerintah Kota Tangerang, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini juga kami ingin menyampaikan piagam penghargaan kepada ketua panitia. Ini kenang-kenangan. Terima kasih, Pak. Walaupun hanya sekedar piagam, tapi ini mudah-mudahan menjadi support kepada klub Ontel Tangerang bisa meningkatkan kegiatan lebih baik lagi. Koba, silakan dong, sudah ada, Pak. Iya, silakan, okay. Pak. Pak Haji Zainal. Kan sama, Pak Haji Zainal. Iya, silakan Pak Haji Zainal. Iya, diserahkan oleh Bapak Haji Daswara. Pak Haji Sayuti, Depok. Iya, tepuk tangan semuanya untuk Depok, alhamdulillah. Ya, senyum simpul. Oke, silakan dari Lampung dengan kategori ngontel terjauh. Ya, sebetulnya tadi ada dua juga, selain Lampung ada Aceh, Pak Everly. Sebagai tanda terima kasih dari panitia penyelenggara Festival Ontel Cisadane, Pak Everly Erwadi akan menyerahkan yaitu ucapan terima kasih pada pemerintah Kota Tangerang. Dalam hal ini rencananya akan diserahkan kepada Bapak Haji Wahidin Halim, namun beliau berhalangan hadir. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Haji Tabrani untuk menerima ucapan terima kasih dari Ketua Panitia kepada Pemda Kota Tangerang sebagai wujud apresiasi ucapan terima kasih kami kepada pemerintah daerah Kota Tangerang. Ya, diterima langsung Bapak Haji Tabrani. Tepuk tangan yang meriah. Ibaratnya Bapak dapatkan dalam arti kataan uang ini untuk disumbangkan, motor ini bisa dipakai, layak hidup, layak jalan. Boleh Pak, nunjuk. Saya mulai Pak. 1, 2, 3. Berapa Pak? Berapa? 8. Ada lagi Pak, saya minta naik ke atas Pak. 8,5. Ada lagi Pak. Tapi saya yakin Bapak pemilik motor ini akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu mesinnya dia, Pak. Mungkin yang punya channel bisa diurus. Ya.
Ya jelas motor tua ini aman Pak kalau di jalan Pak. Memberikan saran si boleh Pak Haji. Sumbangsihnya untuk orang rencana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji dan suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih. Sumbangan komunitas Hotel Zoo Indonesia bertambah lagi 10 juta dari Pak Haji dan suara. 50.000. 50.000 Pak Haji Mulyono. Ya. Ayo Pak. Ada lagi? Cukup ya karena waktunya sangat terbatas nih. Pak Nurdin 350.000. Ini sama Pak. Ini sesepuh di Tangerang Pak Haji Mulyono. Sama teman dari Perang Pak Haji. Silakan Pak Nurdin, makasih Pak Nurdin. Kita serahkan ke Pak Nurdin, Pak Ji. Ya, langsung dibawa aja. Terus dari Ketua Panitia nyerahin di sekitar Merapi mengalami bencana. Kami tuh ya tanpa membawa bendera, kami itu langsung terjun langsung. Tetapi ketika dari pihak Kosti memberi amanah untuk membantu menyalurkan dana dari rekan-rekan, kami pun dengan amat sangat terpaksa sekali harus mengibarkan bendera. Tetapi ini bagi kami tidak ada masalah karena pada dasarnya ini juga untuk pengungsi di mana sampai hari tanggal 18 November kemarin jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Magelang sejumlah 61.000. Plus di Kota Magelang ada sekitar 3.000-an, terus di Jogja juga masih ada ribuan. Ya Bang, background-nya foto background-nya. Gini nih. Sepedawordpress.com yang sudah mempublikasikan perkembangan.